Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Raden Panuroto. Aku suka karo Rosi. Aku iki dulur-dulurku, aku mah tanya-tanya karo Rosi. Lah, sebelah kiri saya ada Rosi. Kene iki tak kei musik. Rosi langsung musik Ros. Kok iso ngomong? Ros, aku meh tanya-tanya Ros, jawab dengan jujur. Tapi nek ana sing privasi ya aja mbok jawab, gak apa-apa Ros. Oke ya. Oke. Ini tadi kamu kok malam-malam keluar? Laper. Laper kenapa kamu gak masak sendiri? Tadi udah, tapi lapar lagi. Laper lagi. Masak apa tadi Ros? Anu lawe. Enggak masak tadi Pak, aku tadi ke Nganjuk. Ke Nganjuk. Tadi kan jadwalnya kontrol, tapi lupa di tanggal 15 saya kontrol. Mau ini ben apa terus pemeteng kudu kontrol terus? Enggak, bukan kontrol ini, kontrol yang operasi kan tadi. Oh itu, Terus berarti sampai ke nomor itu jam berapa tadi? Jam berapa ya mas, saat dia mau mantik? Jam 11 kan, jam 11. Kok ke nomor itu jam 11 kan? Jam 11. Dibelituk ya lu ya. Kali bae rumah sakitnya nek Jumat sampai nek Jumat puasa sampai jam 10 tok. Jadi kok kono wis tutup. Wis tutup berarti gak iso kontrol. Besok jadwale. Enggak usah gak iso kontrol lo wis anggape mari. Enggak boleh Pak Dik 6 bulan enggak boleh putus itu. Kan sing gak ngolehi kan dokter toh. Ya kan ben sembuh. Jaman biyen tak nek dokter sembuh wong-wong. Jaman kerajaan iki diteplok karo wong kentara iki lho. Iki mari. Ya kan. Mbak dimen ta wong ngono. Kudu taat ya. Kesehatan. Tapi wong taat peraturan taat anu akeh sing mati ya. Jadi aku semakin sehat. Menurut aku tanya-tanya Ros, selama kue hamil, selama kue mengandung, selama kue meteng, meteng itu nyapa dia anu ya kok meteng mergo nggowo weteng ya. Oh mesti guyu, ora lucu guyu iku. Jadi mau nggowo weteng, kok nggowo weteng apa sih? Kok diarani meteng ngono lho maksudku ki. Mergo weteng melentuk kowe. Kuwi apa yang kamu rasakan Ros, setiap hari kan sok gede ngono kuwi terasa apa ora? Kan kamu meteng lagi gigi toh. Apa sebelumnya sudah pernah meteng? Gung pernah ya, berarti pengalaman meteng lagi pisan iki. Yang kamu rasakan setiap hari kok sok gede iki saya abot apa ora? Menurutmu? Saya abot, saya menggeh-menggeh, saya cepet lapar. Saya pengen makan. Loh, kan ronggane sempit to, Ros. Wis enek bayi ning nyampe cepet lapar. Tapi cepet lapar, Pak Di. Soale kan sing nyerep dua orang. Ngono ae. Dua orang. Wah, Hendri yo koyo dokter ae iki. Ya ngono ta sih. Yo, kan nyerep dua orang. Kayak maca tegung iki maca sih. Yo mangan ya, Pak, ternyata. Mangan ta. Nutrisine. Dipangan. Saya abot. Saya abot Pak Di. Tiap bulan saya naik. Kok mengge karena apa? Ya bawa ini. Mis, nganu pernah jalan paling jauh berapa meter? Berapa kilo? Masa lagi tangi turun ini terus nguyuh mengge. Yo enggak Pak Di. Masa nek aktivitas terlalu aktif. Oh terlalu abot makane untuk ibu-ibu hamil tuh enggak boleh beraktivitas terlalu berarti mergo mengge ya. Capek ya. Di sana dulu kuwi. Terus selama tapi menikmati ya. Menikmati. Ini ya. Kamu elek padhe dolan majrawe. Jerawaten malah mungkin efek sangko anu hamil ya, hamilmu kuwi ya. Terus setiap hari jerene wong hamil iki jere buten doyo kesel. Doyo nak curhat aku kon mijeti kentole yang ngono. Apa kowe sama seperti itu nak kesel Ros? Dene capek to aku, tapi gak mungkin. Jaluk pijet. Nek capek to, nek gak capek yuk. Sing dipijet ya kental ya Ros. Kental. Mesti tak guyu toh. Ora. Masa sing paling capek kental ya. Kental ya. Kan aku nek mbah-mbah duduk to Pak Ji. Kerek nyuci duduk, aku masak ya duduk. Duduk. Kental pas sing paling kesel kok ibune kental. Bangkean. Bangkean mek dilus-lus. Nek ditekan dipijet enggak boleh. Karena enggak tahu kan enggak boleh, tahu kan mergo kan perutnya enggak.
Jadi kene medhi los-los. Los-los gak mari kesel. Tapi pernah entenge Pak Dik yo ni. Masa enteng. Kan terus bubuk sampai bubuk pokoknya. Nyelos-nyelos terus gembeng. Sampai bubuk. Kalian dhek mantuk. Dolan kan sampai bubuk. Heeh. Dah kuwi lepas. Paling untuk jenian-jenian sing pernah mengalami hamil apa mungkin ya juga seperti itu seperti Rosi kon ngisi-ngisi terus kental kon mak-mak terus ngono. Tapi nek Mas Joyo kan bendina to. Heeh, bendina. Joyo iki pokoke setiap arek metu bengi pijet kental se. Yo cerita. Tapi boteran bora Joyo iki kano drama gay guyon paling gawane Pak Dik. Oh, gawane. Terus aku tanya menen, Ros. Kamu pas meteng pertama kan pasti punya keinginan nak wong Jawa mbiyen jere nyidam. Kuwi nyidam apa, Ros? Pertama, Ros. Apa yang ya nyidam pula? Dulu. Pekecot. Klecot ya apa? Nyidame nganu sik to. Apa kuwi lho? Kowe iki pengen mangan apa ya, Rek? Pundung. Buah apa to? Gak. Pak pitik mbok kaya apa to? Anu Pak Dik pas gedian maem ka to. Doyane geprek, tapi geprek nang ndi no? Geprek. Mosok geprek. Apa sampai drep gak boleh sampai apal. Apal. Nenek anjur nenek Morje kan nek ayam geprek lai-lai Pak Dik itu bendino wis Laila terus lai-lai. Geprek Laila wis. Terus mari ngono pengen. Berarti iki Maryam soto ya lah. Lah mesti guyur sih. Be akhirnya lep ki Mas tiga nurut no wong. Piye nyapa nyapa. Aku dhewe mandi sampai gembel tuh dhewe aku sampai ngeng ngeng ngono. Aku sampai ana suara aku kocak ning. Ora Ros, aku nak setiap lep mesti aku lucu menurutmu. Ya toh. Aku lep. Mortire ngene, mortire bus. Jeleng. Mune kok jeleng piye to Ros? Ora apa, kowe arep merem terus kelingan ngono. Akeh kadang. Sesuk aku tenan. Iya, aku gak kerasan pada waktu kuwi. Karena aku nak ning kene biasane nembak kan tur-tur ngono to. Lah ning kene blang-blang terus nging-nging nembengung rasku pengen. Aku sampe kuwi gembengnya punya apa tahun. Lha entar lepe pati aku terus kepiting alaskan yang mandu tuh gak wetang. Iya, wis cangkange. Ibu cangkange atos, wis gak iso. Nak kepiting-kepiting kene kan cangkange empuk kuwi di keplekno ngene wis empuk dhewe nak alasnya gak iso Ros karena ning kono dingin kuwi regane wis alah metuku sak seprapate oleh nang kene. Larang tenan kepiting alas aku mbemben yo kerja mau telung dino tok gak kuat aku Ros mergo mabuk aku nak ning kapal e soalnya arusnya ning kono kencang. Aku sampai mikir ya lah paspor Pak Didi iki piro lho sampai tekan Didi lho. Yo. Ke Zimbabwe bareng. Yo, Zimbabwe iki aku ketemu kancaku nang kono. Sampai ke Zimbabwe bareng. Le. Gak kan arusnya beda Mas karo nang golek ning Alaska kuwi, golek kepiting Alaska. Lah, kowe nek gak jengking tergo kresek. Ngono lho. Gembeng ta. Lagi nyapa to Pak Didi lah. Kesel. Jadi gembeng ngomong lucu terus. Masa lucu terus. Oke. Terus selama hamil, selama Rosi hamil itu kamu sing paling terberat itu apa? Pas Rosi jaluk opo Rosi sambat opo sing paling abot. Kamu kan juga. Anu, saiki nek kena panas maput. Lah apa setiap hari dhek manas apa drep apa piye to? Goblok men. Panasin nang ndi wong ning kos-kosan kok panas lho. Enggak takjak pertama takjak tuku apa ya? Semaput ya aku gocek ngene gak sadar. Sayur ngene Mbak Sun Pak Pak di sono pojok. Mbak Mi. Yo Mbak Mi kuwi. Mulai Mas. Lho, semaputnya karena kamu kelaparan apa? Enggak tadi gak. Nek nek jare malah nek kena panas itu, aduh iki sawangan lho Pak ngerti nggak tau malah nang mulai ngomong bangko mulai nang jamur saya putih kabel Pak Dik terus dilepas kan tapi nyimpangi ngomong bangko jamen rasa goblok orang tapi tak beresan ini bukan siapa ya bukan nih memang ono memang gawan nih gawan bayar HB-nya normal tensinya ya normal Dini mulai menganjuk kepotoli aku peteng tak tumpai sampai ditulungi bawa kentaki kita akan ngeduk no lagi ini numpai gini gini kademen ini gak sadar makanan numpai mentor tok wih
terus tak nulungi bawa kentang kima terus pun aku ngono. Kita wopong tok bangkane diangkat obar ngudep jladrenan iki. Panas kok Pak Dine, panas kok. Gua ngono ya, putih-putih wes aku. Putih-putih iki ambekanmu malah sesek apa nyamper? Enggak, Kak Pak Dine kok. Adi mulai kok. Mata berkunang-kunang. Berkunang-kunang lho Pak. Metu lintange. Malah putih dasar malah peteng. Tapi kerositok tak anu wong-wong kuwi orae bareng iki malah enek sing kan mbahon malah gotong jagung. Aku gak apa-apa Pak Di nek tandang gawe mesti koyo mbah-mbah apa sembarang gak apa-apa cuma gak anu kayak panas kok. Nek bukan nih wis kon hindari kuwi soalnya ya berarti kuwi gaweni bukan iki. Soale HP-ne lancar tensine HP-ne normal tensine juga normal. Apa engko kayak Mbak Gia nih lho Pak Di kan gawene dhewe to Mbak Gia kan sampai dirawat. Mbak Gia meteng saiki. Iya, 2 bulan Mbak Gia. Oh, 2 bulan. Kan sampai dirawat di rumah sakit dadi ngono wi. Normal semua tapi enggak ngono wi aja terus gesti ngono anu kowe klemun-klemun rasane kuat-kuatno. Kuat-kuat Pak Di bangga kuat tapi ngono susu kok. Beda kayak gerane ngono. Piye? Meong. Iya iki. Ya, anjir. Tapi terus karen berapa menit marine? Suwi. Jadi lu jek mlungkersek, mlungker koyo pistol ngono. Oh, kan mlungkere piye? Ning ratan kok mlungkermu. Yo ora, tak girno ning ngene men Indomaret ning anu ngono. Terus anu wis pulih engko mlaku meneh. Kuwi ngomel kok gak dibalung ngene wis ngene. Ning arep kok yo tau sampe teblok. Ditulungi Mas Seril. Mas Seril ki serada. Eri mono. Oh, Eri sing dol gitu. Iya, gitu. Nimbak iki suara ya dol. Ngono ternyata bos, untuk ibu hamil beda-beda bos. Karo gantung iki. Iki Pak Dik. Lah ora ini buret kabeh. Mau pek katon ndek atas. Ora Pak Dik iki maksudku. Iki lho. Di mana kah? Oh, yo cili-cili. Kuwi alergi makanan, pe mangan apa? Enggak tahu alergi aku, Pak Dik. Enggak alergi sumpah, tapi nek kena anu ngene iki tok. Ada hukumat dewe, ada mati. Terus aku mau tanya iki sing terakhir, sing pas mbok live, mbok live ki anakmu lanang wedok? Masa cowok. Terus apa ki? Rencana jeneng arep jeneng sapa? Rahasia. Nyapa kudu rahasia jeneng, panggilan nama panggilan. Rahasia. Ngono ae tak kei nama panggilan, Tonet ngono ya. Lah sapa? Kan anake Nopi kan panggilannya Samson. Anake Doyo Hercules. Terus anakmu apa? Ngono lho. Anakku wis to. Wis tangko. Wis somben ya. Oke lur, pokoke matur sembah nuwun. Ini tadi aku ngobrol-ngobrol sama Rosi dan sama Gembeng bengi-bengi metu golek mie karena jadi lesu. Sesuk-suk areng nganjuk nek Nur. Lah kenapa harus nganjuk lagi? Lah berarti Rosi sudah. Lho, dokternya gak enek mau telat. Jam 09.30, 09.10 wis bar kok ono jam 09.30 aku. Berarti besok harus pas pagi benar kowe langsung uber. Iya to. Besok Sabtu. Itu prai. Dokternya kayaknya tak besok. Mana lor, pokoknya matur sembah nuwun lor. Obatku gak tak matur sembah nuwun. Sudah mampir ke channelku, tetap asoy, tetap dungu dinowo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.